maju. Saudara-saudara, kita jelas yang memiliki strategi yang benar. Kita melanjutkan apa yang sudah baik dilaksanakan. Saya merasa di belakang saya kekuatan yang besar. Saya merasa di belakang saya ada kekuatan 3 Presiden Republik Indonesia. 3 Presiden Indonesia. Yang jelas, 1 Presiden Joko Widodo, Presiden ke-7. Juga jelas ada Presiden ke-6, Presiden SBY. Dan juga saya merasakan Presiden Abdurrahman Wahid, Gus Dur, berada di belakang saya, berada mendukung saya, saudara-saudara sekalian. Tetapi kita jelas posisi saya, sikap saya jelas. Kita diberi contoh sikap negarawan dari Pak Jokowi. Beliau menang, beliau kalahkan saya 2 kali. Oh, udah gak ketawa ya. Biasanya orang Indonesia kalau teman mengalami yang sedih malah ketawa. 2 kali saya dikalahkan, tetapi tidak pernah ada bibit permusuhan, tidak ada bibit kedengkian, tidak ada hal yang negatif. Waktu beliau menang pertama, beliau datang ke rumah saya. Beliau undang saya untuk pelantikan beliau. Dan saya datang ke pelantikan beliau yang pertama. Saya ingat kata-kata saya.